Halo teman-teman, balik lagi di channel Ono Pianika. Kali ini Bobo Boy mau ngajak Ying, Yuda sama Mio jalan-jalan ke pantai teman-teman. Nah, Bobo Boynya mau nemuin Ying karena mau pakai mobil Ying teman-teman. Dan ini Yingnya udah nunggu. Nah, gimana Bobo Boy? Jadi nggak kita ke pantai hari ini? Jadi dong Ying, ayo Ying. Let's go Bobo Boy. Yuta sama Mio mana? Yuta sama Mio masih di sekolah, tapi jam segini biasanya udah jam pulang. Mereka biasanya masih bermain di sekolah. Wow, ini sekolah Yuta sama Mio kok bagus banget Bobo Boy. Iya Ying, sekarang sekolah Yuta sama Mio udah direnovasi, jadi tadi kapelangi. Keren sekali kan sekolahnya? Iya Bobo Boy, keren sekali sekolahnya. Wow. Nah ini Yuta sama Mio. Yuta, kenapa kak Bobo Boy? Hari ini kayak kita mau main ke pantai. Yuta udah pulang kan dari sekolah kan? Iya kak Bobo Boy, udah pulang. Ini Yuta mau main-main aja. Sini dulu Yuta, mana Mio? Mio ada kok kak Bobo Boy. Ya, kita mau main ke pantai hari ini. Oh, jadi gimana kak Bobo Boy? Nanti kita ada apa aja di pantai? Nanti kita akan diving di pantai dan main-main di pantai. Wah, ikut kak Bobo Boy. Pasti seru banget main di pantai. Ya udah, mana Mio? Mio kok belum kelihatan? Mana ya Mio? Nah, ini Mio. Mio, kenapa kak Bobo Boy? Hari ini kita mau main ke pantai diajak kak Bobo Boy. Nah, ini, ayo kak Bobo Boy, kami udah lama nggak main. Ayo kak Bobo Boy, kita main ke pantai. Wow, pasti seru banget main di pantai. Awas kak Bobo Boy, pelan-pelan aja nyopirnya. Iya Mio. Nah kita stop di sini dulu buat santai-santai istirahat. Nanti kita mau diving di sana tuh. Nanti kita diving. Oh gitu ya kak Bobo Boy. Ayo sini. Kita mau siap-siap dulu. Kita mau santai dulu di sini. Duduk dulu sini. Yuta kok duduknya gitu, berantakan deh kursinya. Iya maaf kak Bobo Boy. Jadi nanti kita mau diving di sana. Tempatnya bagus, terumbu karangnya warna-warni bagus banget deh pokoknya. Wah, Mio seneng banget kak Bobo Boy bisa diajak jalan-jalan ke pantai buat melihat isi dalam laut. Wah, Yuta sama Mio senang sekali. Iya dong. Ayo kita langsung aja ke tempat diving. Oke kak Bobo Boy, ayo. Tapi kita pakai mobil ya karena tempatnya lumayan jauh. Ayo kak Bobo Boy. Nah tempat divingnya itu ada di sana tuh. Nah di sini. Ini tempat divingnya. Ayo sini. Ying, Yuta sama Mio, kalian jangan jauh-jauh ya divingnya. Dekat-dekat kak Bobo Boy aja biar nanti kita bisa pulang sama-sama. Iya kak Bobo Boy, siap. Ayo sini. Kak Bobo Boy udah nyobain di sini, keren banget deh pokoknya. Ini kita lihat deh, coba ya. Nah, ini terumbu karangnya bagus sekali. Wow. Warna-warni kak Bobo Boy. Ada warna merah, warna kuning, rumput-rumput lautnya, warna hijau, warna biru, semua warna ada.
ternyata sekeren ini ya di dalam laut ya. Kenapa enggak dari dulu Yuta sama Mio diving di sini? Ini apa nih, seperti piringan besar ini kayak jamur besar gitu ya. Ini kayak mirip kaktus. Wow, keren sekali ternyata isi dalam laut di sini. Wow, itu juga bagus Kak Boboiboy. Ya, ayo kita ke sana. Itu bagus sekali tuh. Wow, ini ada bintang nih, bintang warna merah, warna biru. Bintang merah, bintang biru. Bintang biru, bintang merah. Keren sekali di bawah laut. Keren sekali di bawah laut. Wow. Wow. Cepat, Jing. Airnya sepertinya mau pasang naik. Kita mau menuju mobil untuk nanti pulang. Hah? Yuta sama Mio mana? Kok nggak ada? Hah? Mana Boboiboy? Tadi kan di belakang saya. Wah, gimana sih kamu ini? Kok nggak dijagain Yuta sama Mio? Nggak tahu Boboiboy di mana. Waduh. Waduh, Yuta sama Mio tenggelam jangan-jangan. Hah? Kemana Yuta sama Mio? Waduh. Sini Ying, kita cari bantuan. Waduh, gimana ini? Cepat Boboiboy, kita cari bantuan. Yuta sama Mio kagak keluar dari permukaan, dari dalam laut. Kita harus panggil polisi kalau gini. Minggir. Darurat. Pak polisi, kami mau lapor Yuta sama Mio hilang. Ah, gimana kok bisa hilang? Iya, mereka tadi bermain di pantai sama kami, tapi mereka nggak keluar dari dalam laut. Waduh, gimana ini Boboiboy kalian ini? Waduh. Ya, ayo ikut kami ke Bu Polwan. Iya, ya udah, ayo. Ayo. Mereka ada di laut. Waduh, gimana ini kamu Boboiboy? Gak bisa jagain anak-anak kamu Boboiboy. Iya, maafin saya Bu Polwan, Topol. Mereka tadi bermain di laut. Terus pas kami udah keluar, mereka gak ikut keluar. Mereka masih di dalam laut. Wah, gimana Boboiboy? Kamu gak bisa jagain anak anak kalian. Waduh. Sini tadi. Yuta, Mio. Di mana kalian? Ini Boboiboy, itu mereka. Itu Boboiboy, itu Yuta tuh, itu Yuta. Wah ini Mio. Waduh, kalian ini gimana sih kalian ngagetin? Iya, tadi kami main-main di daerah menara ini Kak Boboiboy. Kami nggak kemana-mana kok. Kak Boboiboy aja yang panik langsung pergi. Waduh, ya udah deh kalau gitu ketemu. Waduh, jadi gimana ini Boboiboy?
Tidak, Pak Pol, makasih ya Pak Pol, kita pulang aja. Yuta sama Miu udah ketemu. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe. Bye bye.